Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai hai hai. Selamat datang ke Laim Ali Channel. Okey, untuk episod ini saya akan membawakan anda satu sesi unboxing spinning reels daripada Daiwa. Keluaran Daiwa kali ini adalah Caldia LT 3000CXH. Okey. Untuk spinning reel ini ianya seberat 205 gram, max drag dia 10 kg dan dia punya gear ratio 6.2 kepada 1. Okey, kita buka apa ada di dalamnya. Apa ada di dalam? Seperti biasa ada manual, sertakan dalam plastik dan apa ini? Ini dia punya spare part untuk bahagian apa nama? Wasir. Ini adalah dia punya diagram seperti biasa, standard untuk Caldia LT 3000CXH ini. Kita simpan balik. Reel ini adalah keluaran tahun 2021. Okay. Kita simpan bagus-bagus. Tepikan dulu. Okay, next ada bag, ada bag, real bag. Ceritakan sekali ini percuma. Di dalam dia, simpan tepi. Ini real dia. Dalam plastik biasa saja. Dalam plastik biasa saja. Seterusnya ini adalah dia punya handle. Power handle. Ini adalah dia punya warranty card. Tak ada lagi di dalam. Okay, kita tepikan. Okay, kita buka kita punya spinning reel ni. Spinning reel. Okay. Ada cover di bahagian dia punya spool. Wah, ringan. Ringan, 200 lebih gram saja. 205 gram. 205 gram. Okey, kecil. Monocoque body. Monocoque body. Okey, dan ini adalah dia punya handle. Standard biasa saja. Jadi kita masukkan sama macam reel-reel yang lain, keluaran terbaru Dewa, dia cara masukkan kunci begitu. Ini dia punya bell arm. Okay, ringan, smooth dia punya pergerakan. Ada bunyi cantik. Dia punya ni, dia punya satu karawan dia dah 93 cm. Cantik, ringan. Berbaloi dengan harga dia lah, berbaloi dengan harga Caldia LT 3000CXH. Okay. Body kecil, sesuai untuk main light jigging. Okay, thank you, terima kasih. Terbaik, jumpa lagi kita di next episode. Bye-bye.